sekarang kita mulai. Pertama, buatlah rantai sepanjang ukuran kon ini. Saya menggunakan ini adalah plastik kon benang. Kita akan buat keliling seperti ini. Caranya lilitkan seperti ini dan buatlah sepanjang ukuran kon kalian masing-masing seperti ini. Dan saya akan membuat rantai sepanjang segini. Selanjutnya kita buat rantai. Dan ini saya sudah sampai di tanda sepanjang seperti ini. Selanjutnya, setelah rantai, kita akan buat satu DC di lubang kedua rantai. Satu DC, satu rantai, dan kita skip satu lubang. Kita buat satu DC di lubang sebelahnya. Satu DC, satu rantai, dan skip satu lubang. Buat satu DC di lubang sebelahnya dan satu rantai. Skip satu lubang dan satu DC di lubang sebelahnya dan seterusnya sampai di lubang rantai yang terakhir. Ini DC terakhir. Seperti ini. Selanjutnya buatlah satu rantai dan kita putar. Seperti ini hasil jadi. Selanjutnya setelah satu rantai kita balik dan kita akan bekerja di setiap lubang rantai. Di lubang rantai pertama buatlah satu slip stitch. Kita slip stitch. Di lubang rantai yang kedua kita buat 10 DC. 1 2 3 10. Hasil jadi seperti ini, 10 DC. Selanjutnya di lubang rantai sebelahnya 1 slip stitch. Kita slip stitch. Dan kita ulangi, kita buat 10 DC di lubang rantai sebelahnya. 1 2 3 4 10 DC. Kita slip stitch di lubang rantai sebelahnya dan kita ulangi seperti ini, slip stitch dan lubang sebelahnya 10 DC, slip stitch, begitu seterusnya sampai di lubang yang terakhir. Thank you.
Dan untuk kalian, bila suka video tutorialnya, support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen bila ada pertanyaan, komentar, apapun. Dan untuk tutorial membuat bintang, kalian bisa cek di video di atas atau link di deskripsi di bawah. Dan ini hasil belajar kita membuat pohon Natal kali ini. Terima kasih.